Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat hadiah untuk Hari Ibu. Siapkan satu lembar kertas dengan ukuran 16x14 cm. Kemudian kita bagi dengan ukuran seperti yang tertera pada video. Ulangi seperti yang atas tadi ya, agar garisnya lurus. Kita buat garis sesuai dengan ukuran yang tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lipat kertasnya sesuai dengan garis yang tadi. Siapkan lagi kertas dengan ukuran 13x10 cm. Kemudian tahap selanjutnya silakan simak di video ya. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk sudut yang saya coret ini kita gunting. Kemudian kita lipat garisnya seperti pada video ya. Nah, sekarang kita akan menghias kartunya biar tidak terlalu polos. Di sini saya menggunakan kertas origami motif. Jika tidak ada, bisa juga menggunakan kertas kado. Kita gunting saja dengan ukuran seperti yang tertera pada video. Nah, sekarang kita tambahkan tulisan. Ini saya buat tulis tangan. Teman-teman bisa menulis kalimat apapun, mau di print juga boleh biar hasilnya lebih rapi. Nah, kita akan membuat seperti kemasan permen yang nantinya akan kita isi hadiah. Untuk caranya, silakan simak di video ya.
Kita masukkan deh hadiahnya, atau bisa juga kita isi dengan kartu ucapan lagi ya. Kedua ujungnya ini kita ikat menggunakan benang. Cara mengikatnya seperti kita membuat simpul pita yang biasa ya. Nah, sekarang kita tata isi hadiahnya. Di sini saya tambahkan satu buah coklat ya, atau bisa juga hadiah yang lain. Kemudian kita ikat menggunakan pita. Tempelkan tulisan untuk penerima kado ini. Nah, ini dia hadiah untuk Hari Ibu. Teman-teman sudah mempersiapkan hadiah apa nih? Jika belum, mungkin bisa mencoba hadiah seperti ini ya. Sekian video tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dan semoga sukses.